Assalamualaikum. Saya Las Kopel Muhammad Saifuddin bin Selamat, anggota Unit Berkuda Perbadanan Putrajaya. Hari ini saya akan berkongsi kelengkapan ataupun peralatan sebelum kita menunggang kuda. Sebelum kita menunggang kuda, kita perlu memastikan kuda dalam keadaan bersih dan selamat. Dan antara peralatan yang kami gunakan, ya, part of groom. Bila digabungkan semua ni, kami akan kumpulkan dalam satu barang lah, satu tempat lah, untuk memudahkan kami buat kerja lah. Kita masuk bahagian pembersihan kuda lah. So sekarang kita tengok, kami tengah bersihkan kaki kuda. Salah satu sebabnya boleh, kita boleh tengok kaki kuda tu atau ada cedera. Tengok banyak abuk ataupun abuk dalam stable lah, melekat dekat tapak kaki kuda. So kita mulakan bahagian groom badan kuda dari bahagian leher dia dan bawa ke badan tengah dia and bahagian punggung dia. So ekor dia kita akan panggil sikat. Kita akan gulung dulu and then sikat daripada bawah. Pastikan abuk-abuk ataupun benda lainnya yang melekat dekat ekor. Selepas selesai membersihkan kuda, so kita masuk ke peralatan bridle untuk kita menunggang. Telah dipecah-pecahkan barang-barang ni semua, so dia akan digabungkan jadi macam ni, snaffle bridle. Kami kat sini pakai dua bridle, satu lagi endurance bridle. Endurance bridle ni ada dua kegunaan, satu untuk kita menunggang, satu lagi kita boleh buat head collar. Kita masuk ke part saddle ataupun tempat duduk untuk kita menunggang, sebelum kita menunggang. So ini saddle yang kita pakai sekarang ni, GP ataupun multi purpose, sesuai untuk kegunaan harian ataupun untuk rondaan. Material sintetik. Selain pada saddle ni, kami ada saddle jumping dan dressage. Untuk penjagaan dia, seminggu sekali kami akan minyakkan dan bersihkan. So sebelum kita pasang saddle, kita pasang peralatan ni lah. Alas pada badan dia, yang ni dipanggil namna. Okay, yang keduanya gel pad. Ini yang fungsi dia untuk alas badan dia ni daripada cedera. Yang ni saddle dan letak atas namna tadi lah. Kena pastikan ada ruang dekat sini. Make sure gerd ni 4 jari dari perut dia. Kaki dia. Okay, ni snaffle bridle yang saya tunjuk tadi lah. Bridle dia. Telinga. Okay, selesai untuk bridle. Terusnya boot untuk kaki dia. Tujuan boot ni bagi memastikan kaki kiri dan kanan dia tidak belaga ataupun brushing. Kita minyakkan empat-empat kuku dia. Depan. Okay, selesai part bridle and saddle.
So, kita bolehlah start melunggang. Sekian saja perkongsian saya untuk kali ini. Jangan lupa saksikan Skill Bestari pada episod akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.